Inilah 4 hasil survei Pilkada Jateng 2024 yang menjadi persaingan antara dua cagup yakni Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa. Sejauh ini, elektabilitas Ahmad Lutfi versus Andika Perkasa di Pilkada Jateng 2024 semakin sengit, selisih kedua cagup semakin tipis. Dalam hal sosialisasi Pilkada Jateng 2024, Andika Perkasa mengaku kalah start dibandingkan rivalnya, Ahmad Lutfi dalam hal sosialisasi di Pilkada Jateng 2024. Maklum, nama Andika Perkasa sebagai cagup baru muncul sesaat jelang pendaftaran. Pilkada Jateng 2024, berbeda dengan Ahmad Lutfi yang sudah sering disebut dalam survei. Namun seiring Andika Perkasa mulai turun ke masyarakat, persaingan dengan Ahmad Lutfi di Pilkada Jateng 2024 mulai menggeliat. Dari survei Pilkada Jateng 2024 tergambar persaingan Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi. Di Pilkada Jateng 2024, berikut paslon dan nomor urutnya. 1. Nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi, Andika Hendi, 2. Nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yasin Maimun, Ahmad Lutfi Taji Yasin. Sedikitnya ada 4 lembaga yang telah merilis hasil survei Pilkada Jateng 2024. Terbaru ada Poltreking yang merilis peta persaingan Pilkada Jateng 2024 antara Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa. Dalam hasil survei yang dirilis Poltreking, Ahmad Lutfi Taji Yasin mengungguli Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Elektabilitas pasangan Ahmad Lutfi Taji Yasin 52,2%, sedangkan Andika Hendi mendapatkan 31,4%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.